terhadap pegawai BIN dan dibantu di sana haji dan juga imigrasi. Lebih panjang dibunyikan oleh pegawai BIN dan kembali ribut terhadap onjen, dan sekitar dia akan mencoba melaporkan jalan pertandingan antara pasukan dari MK Mandiri Borussia Middle Tugu Ranti 0-0 nampaknya di Canada. Jaya Hartono kedepankan jaya kali ini pada topper dari pemain Manuel Emran, dan Angga Yuda kali ini ada Darsono kembali mengikuti kali ini dari luar biasa kedepankan dan kembali tarik ke belakang. Masih ada catur kembali, masih melibar catur, satu dan tentuan dilakukan oleh catur kali ini gelandang serang pengangkut air dari Borsep juga tenang-tenang. Borsep kembali pada wingback kirinya mencoba kontrol dan dengan bagus kali ini pemain-pemain dari Borsep Lindo mencoba angkat tidak tanya berikan ke tengah, ada sana Cilang Angga Kusuma berbahaya, kira ada Cimeng pemain dari Nangguang Guangzhou luar biasa. Cimeng tak sadikan mencoba satu dan ada Darsono kembali dapatnya umpan ke depan Darsono dan kembali dapat dihalu dan kembali luar biasa kedepankan lagi-lagi masih ada catur. Ada kembali balik Cimeng, lebar Cimeng dan kembali diambil ke jalan. Luar biasa kali ini ada dana Dodi pada Jaya Hartono pengatur di keserangan dari pasukan dari MK Mandiri. Melebar Jaya dan kembali sana ada Amir Hamzah luar biasa. Tappingnya dilakukan dan ada Darsono luar biasa masih menariknya Darsono. Kembali pada Prisma Bayu luar biasa penjaga gawang yang banyak makan garam nampaknya pengalaman kali ini. Kita saksikan sementara inilah Irek kali ini. Irek kali ini, tenang Irek kali ini dan kembali Fenix saja berikan ke tengah pada wingback kiri dari pemain-pemain dari anak-anak Bindo Tuku Ranti. Satu ada kampret kali ini mencoba masih depankan yang dituju adalah pemain nomor 17 di sana masih ada. Ada sana Dodi Subrayogi berbahaya di sana ada Kilang Angga dibayar ketat dan kembali ada Iwan Kedor di main terbaik dan sadikan di bangkul angka tidak dia berikan tanggal bukan pelanggaran namun kerja sadikan dan kembali mulai pada kalian kokon luar biasa datang serangan lagi dari pasukan ini kampret nampaknya tendangan main-main dari Bindo Tugu Ranti ada catur kembali menangis dari catur satu belas sentuhan dilakukan masih mencoba membuka ruangan catur dan kembali nampaknya pelanggaran yang tinggi dilakukan dan kembali tenang kita saksikan masih jangan-jangan angka tidak tahu lagi-lagi dicari masih istiono kembali inilah pinggir kiri dari anak-anak dari MK Mandiri istiono kerjasama dengan Gokron mencoba ke depan Gokron dan kepada ke sana ada Andi Firmansyah berjalan Andi kali ini mencoba penetrasi ke depan Andi Firmansyah ke depan berbaik rasakan tendangan kembali berbaik oh kali lagi-lagi kita saksikan menjuga Jiri Sima tarik ke belakang masih mendiri kali ini ada pemain-pemain MK Mandiri di sana masih ada wing ke kanan atau double stopper dari pemain-pemain dari MK angkat tindakannya dan kembali tidak membayangkan jalan dari ada kembali akhirnya berubah dan berjalan dan hasil kembali nampaknya kerjasama dan Cibeng kembali melebar Cibeng kali ini nampaknya sana masih ada pemain nomor 4 dari Kinyang Angga Kusuma dan Sono kembali catur yang mencari nampaknya ke depan dari Irek Sodor kali ini dan nampaknya sudah diamankan dan kembali inilah Angga Yuda Angga nampaknya Amir berbagi rasakan angka tidak berikan gelas dan nampaknya Andi Firmansyah luar biasa tidak sana masih ada Sono kembali menarik dari Darsono pemain lapangan tengah kali ini mencoba angkat tindakannya ketiga dan kembali Amir kali ini masih Amir tenang Amir kali ini dan nampaknya masih dapat dipilih di sana ada Harmo kembali Amir nampaknya Amir kali ini tenang-tenang Amir pada wing ke kanannya kembali wing ke kanan di sana masih ada Buat Bawasir luar biasa Buat dan kembali lagi-lagi salah umpan Buat dan kembali sertorkan pemain berdua ada sambung kali ini kembali kita saksikan satu dan sentuhan dilakukan pemain-pemain dari anak-anak Borsep dari Bindo Tugu Ranti mencoba mendelay di sana masih ada Dodi kali ini pelanggaran inilah Irek nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan bebas kita saksikan masih satu dan sentuhan mencoba membuka ruangan dan kembali nampaknya diamankan lagi-lagi bola tidak ada Jaya Hartono Jaya nampaknya ke depan dan catur satu ada Cimeng kali ini mencoba Cimeng kali ini dan kembali Jaya Hartono ada sana Angga Yuda Angga nampaknya berlari nampaknya lakukan seorang ke depan dan Andi Bernasa berbaik Andi kali ini masih Andi berbaik entah saja mencoba Angga Yuda lagi-lagi Angga di sana masih lakukan tarik belakang tarik belakang kali ini berbaik nampaknya terakhir depankan dan ya sudah diamankan oleh seorang Fuad kali ini masih angkat tindakannya dan kembali nampaknya terupas yang tidak jelas Angga juga Angga kali ini travel ke depan Angga berbahaya dan Andi pernah jauh David Hedder Amir namanya satu dan tentuan dilakukan ini adalah Gokon ini Angga juga sangat berbahaya kita sandikan dan kembali lepas dari kapal menjaga kita sandikan ini sudah travel ke depan lagi-lagi David Hedder dilakukan di Fuad
Namun masih serangan belum usai dilakukan oleh anak-anak MK Mandiri. Tenang-tenang MK. Melalui pemain 12 Abudiri, Pak. Ini dia. Ada sana Jaya Hartono ke depan Jaya, namun dapat diantisipasi oleh Darsono kembali. Satu kesentuhan Darsono, kembali Darsono, melebar Darsono, Cimeng kali, oh berbahaya Cimeng, oh kali nampaknya terbacukan kali dan Darsono kembali. Inilah wimpe kanan dari pasukan dari anak-anak Mito Tukuranti, kembali satu kesentuhan di sana masih ada Kilang Angga, Kilang nampaknya. Maupun penetrasi kedepankan pada pemain yang lain dan kali ini berbahaya. Masih mendilai bola, lagi-lagi masih ada pemain yang lain. Oh kembali nampaknya pelanggaran. Pelanggaran nampaknya dilakukan Budi. Cuma ada Injun berbahaya banyak dan kembali lepuh. Luar biasa. Di Istiono, Istiono kali ini mengawal bola dan bola keluar lapangan. Masih Istiono. Esiono kali ini, inilah Amir, luar biasa ke depan, ini dah catur, Cimeng, satu dah sesuai dilakukan, ini pada Tarsono kali, kembali kita serencang, Irek, ada sana, Jaya Hartono, Jaya nampaknya ke depan, ini adalah, kembali Angga Yuda, oh berbaik nampaknya, lagi-lagi, sedangkan ada Amir, bukan yang baik, Amir, tidak luang ini, luar biasa, Tarsono kembali, masih muka Tarsono, tenang-tenang Tarsono, Angga Yuda tanya, ada Cimeng kali ini, satu dah sesuai dan kembali ada Jaya Hartono, luar biasa dan bola keluar lapang. Tolong kembali, luar biasa kita kuat dan imbang dua tim yang berlaga pada sore hari ini. Angkatan dan Jodin Jepray, oh lagi-lagi 11, Ultraman Nur Aini kali ini masih mendilai bola. Nur Aini, palang pintu atau jokes stopper dari pasukan dari MK Mandiri menyubah kali mendilai bola. Lagi-lagi, tapping yang terlakukan dan kembali jalan ada Jeki Sima. Ada sana Amir, kembali Amir kali berbeda banyak umar Amir. Oh berapa kali ini? Luar biasa, ada Fuad kembali, kembali kita sanjikan, menari-nari, memainkan bola sejenak dan ada ini kembali, membuka ruangan, ini dia nampaknya ada Gilang Angga Kusuma, masih Gilang, membuka ruangan, ada Jordi Petrio yang dijaga dengan catur kali ini, menyebar catur kita sanjikan, angka jatuh nampaknya kamret dan kembali sebaca, harus beradu strategi dan Tejo Bonio atau AK kali ini, umpan ke depan, lagi-lagi, tendang ke depan nampaknya, oh berbahaya kan ini, dan kembali ada Bayu, Prisma Maranatha, catur yang dicari nampaknya, ke depan masih catur. Ini adalah Jaya Hartono, Jaya Hartono, ada Angga, Angga nampaknya, memberikan penyakit saja pada Amir, tariklah berbahaya, lepas kontrol, kita tanyakan, dan kembali dialog. Ini Estiono, ada Cimeng, ini Nur Ani, ada Jaya Hartono, Jaya Hartono, ada Estiono kembali, Estiono, membuka ruangan Estiono, dan kembali. Sudah diamankan, dan kembali ada Angga Yuda. Masih pemain berbuatkan yang ada Gokon, ada Gokon, luar biasa kali, ada sana Budi Yanes, Budi Yanes kali ini nampaknya gagal, serangan balik dilakukan, luar biasa, atau Leonardo I, kali Indra Silva, kembali nampaknya ke depan, masih luar biasa Budi Rupa, atau pemain yang lain, mengamankan daerahnya, ada Nur Aini kali ini, masih tenang kali ini, luar biasa, dan kembali apa terjadi kita saksikan, dan kembali ada Egy. Egy Maulana Fikri nampaknya dapat stopper kembali. Luar biasa dan kembali Bekir lakukan dan Angga Yuda. Angga kembali bersama ada Amir, masih Amir. Menang dari Amir dan Angga Yuda kembali. Angga Yuda berbahaya. Angga kali ini nampaknya terpocong ini pergerakan dari catur. Ada Cimeng kali ini. Cimeng kali ini. Luar biasa Cimeng kali kembali pelanggaran Estiono. Pemain naturalisasi dari Nangfang Guangzhou. Republik Cina kali ini mencoba di Tarsono. Tarsono kembali nampaknya tenang-tenang Tarsono kembali pada Gilang Angga Kusuma. Inilah Gilang tenang siapa yang nampaknya angkat lupa di sana ada kampret dan kembali Iju nampaknya Amir Tarsono. Amir ini kembali nampaknya kenapa terkait kita sajikan dan kembali pelanggar MK Mandiri namun nampaknya sudah dihadapi. Lepas kontrol data, angka tidak ada catur, masih keluar setan, dilakukan kembali di sana masih pemain ada Irek atau pemain yang lain, menyumbang kali ini, angka masih tenang-tenang, membuka ruangan dan kembali kita sajikan Darsono yang dicari namun ada Estiono, wing di kiri, dari pemain-pemain dari MK Mandiri, Estiono nampaknya dan bola, masih limbah ke dalam akan dilakukan perebutan tempat. Ke final nantinya, ini dia nampaknya, tenang ada Kokon, Amir nampaknya, luar biasa Amir, masih ada, Angga Yuda, masih Angga, luar biasa, mencoba angkat Angga, berikan pada Frank, sudah kena lakukan, jalan di MQ, berbahaya kali ini, beranak-anak, lagi-lagi, angkat bro kali ini,
Tendang kali ini sangat hati-hati kita saksikan, dan kembali nampaknya ada pemain adalah Gilang Angga. Gilang Angga membuka ruangan Gilang, kita saksikan. Ada kembali nampaknya membuka ruangan Gilang, dan ada kambrau kali ini nampaknya. Pelanggaran atau Jari Hartono masih berdiri dan bola lepas. Lebido Tukuranti masih 0-0 babak yang pertama. Kita saksikan menjumpa Budi Riva dan kembali pelanggaran. Kali ini menjumpa membuka irek dan sana luar biasa ada Budi Riva. Kembali ada Anton Nuraini, masih Nuraini ke depan, dan kembali apa yang terjadi masih, dan apa yang masih di sana. Dan kembali pelanggaran yang Jeki kita saksikan, dan kembali pula diamankan oleh pemain belakang dari Bendo Tukuranti. Ini nampaknya, dan kembali apa yang terjadi. Nuraini yang nampaknya kita saksikan. Inilah kampret, menjumpa kampret. Catur kali ini gelandang serang pengangkut air dari pasukan dari anak-anak dari Bendo Tukuranti. Tarsono kembali nampaknya membuka ruangan. Tarsono dan kembali ini mendapatkan tentunya andalah yang menjadi saksi sejarah bagi perkembangan sepak bola dari pasukan dari kedua tim yang berdaka. Inilah nampaknya kampret, luar biasa kampret kalau Leonardo da Silva membuka ruangan, dan ada Eki Malafiki, ada Gokon, luar biasa Gokon menari-nari, Gokon tarik ke belakang, ada Budi atau Nur Aini kembali nampaknya, lagi-lagi ada Jeki berbaik dan jadikan. Oh kali ini luar biasa ada sana kampret, kita saksikan masih kampret, tenang kampret, dan kembali sodorkan pada seorang Gokon nampaknya angkat lepas dan onside berbaik, kita saksikan lagi-lagi pemain ada kali ini pemain dari Berbaya, dan lagi-lagi dia catur Berbaya nampaknya masih di oh lagi Berbaya kata yang mencoba ambil bola lepas kontrol. Oh kali ini masih ada pemain yang lain, dan kembali nampaknya adalah dari pasukan MK Mandiri, luar biasa. Ini dia kembali, dan kembali pelanggaran yang dilakukan. Oh nampaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Andi Firmansa, dan kembali dari ini Tarsono kembali, luar biasa wing back kanan yang juga membantu pertahanan. Hilal Tarsono kembali sangat berisiko nampaknya, dan bola menyisir keluar lapangan, dan kembali tendang, dan kembali masih tenang-tenang catur, masih catur tenang. Lagi-lagi Ire kali ini mendilai bola catur kembali nampaknya, dan ada Cimeng kali ini sayap kiri dari pemain-pemain dari anak-anak dari Borsek Bendo Tukuranti. Kedepankan Andi nampaknya, luar biasa kedepankan saya dan Andi Firmansa, luar biasa Andi juga. Oh kali ini pelanggaran kesalahan lakukan Angga, Berbaya Angga kembali Berbaya kali ini nampaknya pemain dari Nangpeng Kuangco berbaik Cimeng kali membuka kali ini ada Budi Cimeng, luar biasa Cimeng lakukan penetrasi kedepan Cimeng. Oh kali ini nampaknya bola keluar pasukan MK Mandiri, luar biasa kedepan dan lepas nampaknya, dan kembali sudah diamankan oleh kali ini ada Jaya Hartono, ada catur kembali masih mendilai bola catur. Kembali kita saksikan membuka ruangan, di sana masih ada kampret kali ini berbaik kampret kali ini luar biasa kampret, dan kembali luar biasa kembali ada sana Jaya Hartono mengamankan bola dia tadi, masih mencoba angkat di datang ke depan kan. Lagi-lagi lepas kontrol bagi datangkan, dan Andi nampaknya berbaik Andi angkat berbaik lagi alam berbaik. Oh ini luar biasa kepala oh ya berjadi masih pemain lain. Oh lagi-lagi masih ke depan. Oh Andi berbaik. Oh lagi-lagi luar biasa umpan yang berbaik lagi, luar biasa kali ini terjadi kemudian buka gawang dan ada Cime kali ini serangan balik lakukan pemain-pemain dari anak-anak dari Bendo Tukuranti kedepankan. Oh kali ini kedepankan dan ada catur. Oh kali ini luar biasa hanya seibu luar biasa Amir Jaya Hartono ke depan, masih Jaya Hartono Amir kembali lakukan penetrasi kedepankan luar biasa kita dalam tanda kembali Andi masih kembali nampaknya penjaga gawang Bayu Pris geladang serang pengangkut air. Inilah Angga tarik ke belakang, ada Budi masih melibar, Budi masih ke depan, satu ketentuan dilakukan Budi masih melibar. Ini Angga Yuda membuka ruangan Angga, dan kembali nampaknya ada Irek di sana menghalau bola liar, dan kembali Angga di atas gelang Angga Kusuma, dan kembali nampaknya luar biasa kebanggaan apa yang terjadi. Kembali nampaknya yang datang jam tendangan lakukan perbaikan luar biasa. Kembali di sana masih ada Harmoko kerjasama satu dua nampaknya, dan kembali Estiono lakukan penetrasi dan nampaknya bola keluar lebih dekat dengan
tadi kita saksikan, inilah Fuad, lagi-lagi Fuad. Ada Cimeng kali ini, masih Cimeng. Ada Amir nampaknya, mengawal Cimeng kali ini berbahaya. Tim Cimeng, tangga Cimeng, lagi-lagi masih ada pemain. Ada mencoba sambung kali ini, masih sambungkan kembali ada sana. Pemain Uganda, Cengki Sima, Cengki nampaknya berbahaya kita saksikan. Lepas kontrol dari pemain Cengki ini, umpan ke depan lemah kali, ada pemain lain. Ini dia, ada Angga, Angga, Angga! Luar biasa nampaknya, sukar dipercaya nampaknya, Angga Yuda. Palang pintu tadi kembali serangan dari lakuan yang bahkan dari anak MK Mandiri. Masih MK Mandiri, oh kali ini nampaknya pelanggaran Darsono. Kembali akan dilakukan, masih Angga Yuda ke depan, masih Angga Bo kali ini. Ditepikan kali, ada Gogon. Tendangan Gogon kali ini dan kembali lepas kontrol dan ada sana, ada Dodit, Dodit Bitrio. Cimeng kali ini, luar biasa Cimeng ke depan ada kembali. Oh kali ini ada Istiono, pengawal dari wingback kiri dari pemain-pemain dari anak-anak. Kembali ada Catur. Apa yang terjadi nampaknya Istiono melakukan sinking tiga dan kembali. Kuning nampaknya diberikan. Banyak. Angka tiga saja berikan dari sana. Varian sini kali ini mencoba jadi berbahaya. Berbahaya. Ruang emas 24 karat dan kembali kita saksikan Andi. Ada Jaya Hartono. Ini Andi Firmansa. Andi nampaknya berbahaya Andi. Lagi-lagi nampaknya ada Irek dan kembali nampaknya Bayu Prisma. Garam luar biasa kita saksikan. Berpengalaman memperkuat pendirian dari PSBK dan juga Blitar United dan indah nampaknya. Ada Jaya Hartono. Kembali nampaknya lepas kontrol kita saksikan mencoba mendiri bola. Kerjasama masih dua berbahaya. Mamayo, Arigato, Mamayo, 1-0 nampaknya. Kembali lakukan kembali, luar biasa kali ini pemain-pemain dari anak-anak Polsek itu tertinggal 1 angka dan kembali. Serangan balik ada Kukun kali ini, ini adalah Andi, Andi nampaknya. Lepas Andi ada Irek kali ini, masih Irek ke depan, di sana kali ini berbahaya dan apa yang terjadi? Istiono kembali, lepas Istiono kembali nampaknya Angga Yuda. Angga kali ini, tarik ke belakang Angga, Istiono dan gagal. Luar lapangan Darsono kerjasama 1-2 dan apa yang terjadi nampaknya MK Mandiri tendang MK mencoba angkat tinggi datanya MK Mandiri. Ini dia Beki lakukan pemain dan ada sambung Catur, ada Amir. Sepertinya bola diamankan oleh Buat Bawasir. Buat nampaknya lagi-lagi ada sambung kali ini masih kerjasama ada Amir, masih Amir mandiri bola mencoba angkat dan ada Angga Yuda. Beki lakukan angkat dan kali ini kontrol dan dengan bagus Amir kembali. Sangat luar biasa. Penetrasi dan kembali ada Jaya Hartono. Dan kembali namanya ada Irek atau pemain yang lain. Oh kali ini lagi-lagi gagal. Luar biasa ada Amir. Tarik ke belakang dan kembali. Tarik masih dua nama mengawal belum kali. Amir kali ini sangat berbahaya dan kembali. Apa yang terjadi dan kembali kita saksikan. Ternyata masih ya kelihatannya tim PSU dari MK Mandiri Amir nampaknya mencoba lakukan tendangan bebas Angga Yuda. Lagi-lagi Angga berbahaya kita saksikan dan kembali seperti yang pelanggaran yang dilakukan tadi kan luar biasa kita saksikan inilah pemain dari anak-anak dari ini Dedi Pitrio mencoba dari kali ini ada Irek kali ini membangun serangan Irek kali ini kerjasama dengan Cimeng luar biasa Cimeng angka dan Catur lagi masih Catur lagi-lagi dan pelanggaran yang dilakukan hewan kembali nampaknya Irek kerban luar biasa angka tidak berbahaya kali ini angka berbahaya nampaknya kali berbahaya. Mamayo bola lepas dari tangan Padinjo nampaknya Darsono menjadi eksekutor nampaknya Bini Singkot mematikan kembali 1-1 balik ke belakang Angga dan kembali diamankan sambung kali ini dari sambung kita saksikan kejepang dia bersambung apa terjadi masih sambung dan ada kembali
Anda dah Cimeng kali ini, pemandang Nangpang Guangzhou, Cimeng ada Amir dan berlatih Borsem itu luar biasa. Satu-satu namanya, kembali kita sajikan, lepas ada Amir, mengendali dan melihat, dan kembali ada Irek kita sajikan, mencoba Irek, tarik ke belakang, ada kembali sana masih ada seorang Gilang, Gilang, luar biasa, melepas, dan kembali ada Cimeng, kembali namanya Cimeng, lapan ada Gilang kembali namanya, membanjok depan, membuka ruangan Gilang, dan kembali luar biasa, oh lagi-lagi, Devin yang terlakukan di pemain, seperti ada ruang nomor 22, mencoba ke depan kan, hijau lepas kontrol, dan nampaknya ada sana. Bayu Prisma Marananta menjemput bola liar tadi dan kembali bang bola liar mencoba angkat di datangnya lagi-lagi ada Kokon. Kokon lakukan diving header, ini dia nampaknya ada kembali ada Jaya Hartono, ada Catur nampaknya masih Catur, Catur kepada Cimeng, Cimeng nampaknya ada kembali ada Catur, tarik ke belakang Catur dan kembali ada sana sambung, berbahaya sambung, lakukan diving sambung dan berbahaya masih ada sana Amir nampaknya, mendilih bola Amir dan Kokor dan kembali Irek kali ada Cimeng, lepas kontrol dan jauh kali ini ada sana Amir berkali. Kembali sana ada Matinda, Matinda, ada sana Jaya Hartono, kali berjaya dan kembali Fuad. Ada sambung Catur kembali, gelandang serang pengangkut air disambung masih tenang-tenang sambung. Ada kembali nomor 4 dan Gilang Angga Kusuma Porsen Lindo Tukuran dan kembali pula pelanggaran. Kembali kita saksikan. Masih tenang. Ada Carsono kembali. Serangan dilakukan kembali oleh pemain Porsen Lindo. Mencoba angkat dan diving header lakukan dan Catur kembali. Belum usia tekanan dan kembali kita saksikan. Dan apa terjadi masih tenang-tenang pasukan dari anak-anak FK Mandiri. Ini oleh Andi Firmansyah. Andi kali ini dan kembali. Ini nampaknya inilah Amir, Amir, Amir dapat tekanan, Amir berbalik dasarkan, ada sana pemain, ada Angga Ida, tarik belakang Angga kali ini, lepas kontrol dan kembali, luar biasa, dan nampaknya, apa yang terjadi dasarkan dan kembali, lakukan kembali, oleh pemain-pemain dari pasukan dari Borsem Bido, sangat berbahaya. Sangat berbahaya kali ini, cara yang sangat ideal buat seorang Angga Yuda. Angga! Lepas nampaknya dan kembali. Angga berbahaya dasarkan dan kembali. Nampaknya sudah berdiri. Sudah berdiri offset. Akan terjadi rotasi pemain dari MK Mandiri. Lepas kontrol. Ini dia nampaknya. Ada kembali. Tarik ke belakang. Masih jalan Gilang Angga Kusuma. Gilang Angga Kusuma. Membuka ruangan Gilang. Dan Cimeng. Berbahaya Cimeng. Berbahaya. Pergantian. Pemain nomor punggung 4. Gilang Angga. Gilang Angga. Mengajak lari dan. Oh. Lagi-lagi. Nampaknya Leo dan Kutu Kampret. Carsono. Akan mengambil tendangan bebas, angkat tindakannya Carsono, lepas ada Istiono kembali nampaknya, dan ada Fuad, ada sambung kali ini, ada Catur, kembali dia bisa dilakukan, dan kembali Madinta, gagal saksikan nampaknya. Tendangan lakukan kembali, tarik belakang ada Irek kembali, luar biasa Irek, tarik belakang, berbahaya dia bisa dilakukan, dan kembali, ada kembali, oh berbahaya. Andi Firmansyah, luar biasa Andi kita saksikan, membuka ruangan Andi, angkat di datang Andi Firmansyah berbahaya dan kali ini, nampaknya sudah terjebak offside, Aulang, dan nampaknya pengadil, Dr. Anas Teguh Ibu, memberikan grup panjangnya. Iya, geduk mana ya? Lah, nomor itu. Buka dah. Di luar garis. Kami mohon penonton di luar garis. Apabila tidak mau keluar garis, maka tendangan penalti. Oh iya. Jebrong namanya gol. 1-0. Sangat kualifikasi nampaknya. Dan kita menunggu lagi-lagi. Lakukan tekan. Oh, gol! Tendangan is gol! Kamrat, gol! Demi, kayu, gol! Luar biasa kali ini. Nampaknya, Ijul, gol! Luar biasa.
hari ini dari Rati nampaknya Polsek Mendo memenangkan pertandingan dalam drama adu penalti dengan pihak dengan demikian.